rencananya hari ini aku unboxing, unboxing paket. Hari ini Melan dan Dani. Congratulations, Nail. Selamat menempuh hidup baru. Thank you. Lucu banget bunganya. Makasih ya. Terus kita unboxing ini. Lucu banget. Ada suratnya, aku suka. Nanti aku baca suratnya. Barakallah dokter gigi Naila Siri Ariati. Makasih ya kak, lucu banget. Aci Nail, happy for you, udah selesai menempuh pendidikan dan menerima gelarnya. Semoga selalu Allah berikan keberkahan dalam mengamalkan ilmunya, berkah untuk dunia dan akhirat. Makasih kamu nak, love you. Ini ada dari ini dari Nuril kemarin pas aku ketemu sama Nuril. Lihat. Lucu banget. Terima kasih Nuril. Ini dari Huda. Mari kita buka ya. Bismillah. Oh my god, this is so cute, Huda. Wah, makasih ya sayangku, Huda. Mari kita buka. Lucu banget. Wah, makasih. Appreciate Dok Nail, partner project bikin video, ingat gak ya? Kayaknya aku inget yang kita di musola itu kan, yang ketawa aku kayak kambing. Kalau ada project lagi kontak aja aku ya. Selamat sudah DRG. Oh, thank you so much. Oh, debak. Ih, lucu banget deh. Wah. I'm so sorry, guys. Thank you Nurul. Oke. Okay. Ada hadiah dari Tika. Oke. Okay. Alhamdulillah, selamat atas pencapaian luar biasa ini. Semoga gelar yang kamu dapatkan hari ini mendapatkan bintang-bintang kesuksesan di masa depanmu. Jangan lupain aku. I will never forget you, Tika. Tika, terima kasih banyak ya sayang. Bagus. Keren ya. Makasih ya. Aku akan memajang ini di praktekanku nanti atau di kamarku nanti. Lucu banget. Ini kado dari siapa ya? Lucu banget. Wow, thank you so much. Ini perasaan aku gak punya foto ini. Maksudnya tidak ku share di media sosial. Bentar. Ini dapat dari mana ya? Selamat kan Nail, makasih ya selama kurang lebih 3 tahun ini sudah menemani dan banyak membantu. Maaf ya kalau selama ini aku bikin jangan bosan bikin vlog ya, biar aku bisa terus liatin kamu. Sri, I love you. Sri ini sering banget masuk ke vlog aku guys, dia pokoknya penonton setiaku banget. Nggak tahu nih apakah Sri masih menonton. Makasih ya Sri, aku kaget loh. Ini suratnya aku simpan. Semua orang yang memberikanku surat akan kusimpan karena aku tipikal orang yang sangat menghargai tulisan. Jadi
tulisan-tulisan kalian sangat berharga untukku dan juga kadonya tentunya. Masih banyak ya. Dia aku suka banget yang ini, mukaku. Makasih. Ini dari Raihana. Ada suratnya. I do really love this kind of things. Oke. Jadi, ya Allah Rai. Wait. Allah Rai, Rai. Tadang. Jadi ya guys, aku cerita dikit. Sebelum aku sumdok, itu Raihana tuh tanya aku tuh butuh apa. Terus habis itu aku bilang, aku tuh udah expect dia akan membelikanku sesuatu berdasarkan kebutuhanku. Terus aku akhirnya bilang, Rai terserah kamu ngasih apa aja, terserah buku atau apapun terserah. Terus kata dia, aku gak mau sesuatu yang cuman sekali kamu pakai, aku maunya sesuatu yang kamu butuhin dan kamu pakai terus, katanya gitu. Aduh, so sweet banget Raihana. Terus aku bilang akhirnya, karena tumblerku udah gak layak pakai, jadi kemarin tuh aku nyari-nyari tumbler kan. Terus akhirnya aku bilang, sama dompetku tuh gak pernah ganti. Aduh, nanti aku tunjukin dompetnya. Jadi dompetku tuh dari kelas 1 SMA sampai sekarang aku lulus kuliah, bahkan selesai profesi, itu gak pernah aku ganti. Terus habis itu aku bilang, antara dompet sama tumbler. Kukira nih akan membeli salah satu ya guys, ya ternyata dua-duanya dibeli sama Raihana. Rai, kamu ya Rai ya, makasih banyak. Terus, I know, ballpen, this is really important for the writer like me. Bagi seorang penulis ini tuh, oke lah, aku kan suka nge-planning gitu kan di buku kecil. Jadi ini sangat berarti, ini akan kubawa internship. Buka dulu ya, makasih ya Rai. Wow, lucu banget. Oh my god, aku punya dompet baru guys. Rai, makasih ya. Setelah berapa tahun ya aku gak pernah ganti dompet, akhirnya aku akan ganti dompet tahun 2024 ini guys. Yay. Terus makasih ya Rai, love you. Terus ini, wah, I do really like the color. Lucu banget. Dicium lagi. Kasih ya. Love you. Parah sih. Mantap. Kasih. Aku baca suratnya dulu deh biar bukan apa-apa ya. Oh ya, kalau teman-teman di sini pas aku update ini terus ternyata malu suratnya dibaca, maaf ya guys, tapi aku mau ini jadi kenangan aku dan salah satu bentuk aku mengapresiasi kalian karena udah repot-repot merayakan hari bahagiaku juga gitu. Makasih banyak sebelumnya dan maaf kalau ternyata kalian tidak berkenan untuk diposting. Tapi wah, panjang banget. Tapi ini akan bermanfaat di kemudian harinya. Kalau ternyata aku ada dongkol sama kalian terus aku lihat video ini, oh dia pernah berbuat baik sama aku. Jadi kayak itu akan meremindku lagi biar aku mengingat kebaikan kalian, gak cuman keburukan atau kejengkelanku terhadap kalian kayak gitu. Baca dulu ya Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nail, gimana perasaannya hari ini? Bahagia, lega, bersyukur? Bersyukurkah? Semoga Allah memberikan Nail hari-hari yang baik, berkah dan semuanya selalu dirahmati dengan dilewati dengan hati yang tenang. Nail dan sekaligus temanku, asik. Pertama, pertama kali kita saling kenal 3 tahunan yang lalu ya. Masih sama-sama berjuang di dunia kedokteran hingga akhirnya bisa menjumpai titik yang senang. So proud of you Nail, bersyukur bisa mengenal dan berteman baik denganmu.
Bahkan Allah kasih lebih daripada itu. Semoga nanti bisa berteman baik hingga surganya Allah ya Nail. Saling mengingatkan dan mendoakan selalu ya. Sekali lagi selamat barakallahu fi ilmik. Makasih Raihana, makasih ya Rai. Love you Rai. Insyaallah amin ya Rai, semoga kita dikumpulkan di surganya Allah nanti. Kalaupun ternyata apa ya, kata Ustaz Adi kalau enggak menemukan beliau di surga, jadi tolong tarik beliau ketika ternyata beliau enggak ada di surga, tolong dicari kayak gitu biar sama-sama masuk surga. Yang pentingnya punya teman yang beriman dan bertakwa. Semoga ya Rai, makasih banyak ya Rai. Akan kupakai langsung barang ini. Terus kita ke paket yang berikutnya, apa ya? Ini dari Kawalfa. Makasih ya Kawalfa. Aku mau pakai ini tapi casingku enggak provide, belum provide. Nanti aku cari casing HP yang provide untuk pakai ini. Ini lucu banget loh. Aku bingung cara makainya, Kak. Dikaitin. Nanti aku cari deh. Lucu banget, makasih banyak, Kak. Terus ini. Ini dari siapa? Apa? Banget. Aku nggak punya bros loh by the way. Makasih ya Kak. Ini kayaknya Kanisa ya atau Kawafa, nggak tahu. Apa ini? Agak susah ya guys. Kita. Oh diffuser. Ya Allah bagusnya. Ini. Gak. Wah. Wah, alhamdulillah dapat 2 jilbab guys. Wah, ada tulisannya. Kita buka ini dulu. Aku kayak orang bingung gitu ya. Lucu banget warnanya Kak. Masya Allah. Akan ulun pakai. Makasih banyak Kak. Terus, izin baca ya Kak. Assalamualaikum Dokter Gigi Naila, selamat buat Dokter Gigi Naila yang diambil sumpahnya hari ini. Semoga sukses dan lancar untuk urusan kedepannya, semoga selalu dilimpahkan kebaikan. Hah? Ada di belakangnya ada lagi. Kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan dimanapun dan kapanpun Dokter Gigi Naila berada, amin, Allahumma amin. Dari Kak Hesti dan Kak Kanisa dan Kak Hesti. Lucu banget, kukira tadi karena nggak muat jadi langsung disambung, ternyata ada sambungannya guys. Kacamataku luntur. Makasih Kak. Ini juga diffuser. Anyway, aku tuh suka kalau ruanganku tuh wangi, rapi, bersih. Tapi pas semenjak susah ya dibuka ya, semenjak ujian kemarin hidupku tuh rada berantakan. Bukan berantakan sih, kayak meja belajarku tidak pernah rapi. Kayak isinya aku cuma belajar doang. Wah, lucu banget. Ya gitu deh guys. Jadi aku mau mengembalikan habit bersih-bersih itu. Ah, ya Allah. Wangi. Wanginya enak, suka. At peace. Sand diffuser. Makasih Kak Hesti, makasih Kak. Bisa belum pakai nih Kak, makasih banyak. Nah kita masukin dulu ya, kita lanjut ke paket yang berikutnya. Ini dari Nisa, ini kemarin udah aku buka sebenarnya karena dia ngasihnya sebelum sumdok, early gift gitu, jadi aku udah tahu isinya sebenarnya. White light. Makasih Nisa, kemarin suratnya sudah kubaca, intinya supaya aku glow up, glowing. Makasih banyak ya Nisa, aku sayang. Ini akan kupakai biar mukaku makin glowing. Terus ini juga, ini tahu aja sih orang habis ujian matanya penuh dengan kantung mata. Ini nih, wow,
White Lab. Thank you. Kita lanjut. Makasih ya Nis. Ini Nisa ini adalah Hanifa Nisrina, adalah temanku waktu SMA. Jadi dia duduk satu meja sama aku. Dan sampai sekarang dia masih baik banget sama aku. Deh, kemarin aku punya masalah tentang sesuatu yang membuatku sangat down di akhir tahun. So, aku curhat sama Nisa. Dan responnya dia tuh penuh dengan literasi. Jadi masuk di logika. Keren sih, temanku Nisa ini orangnya sangat suka membaca dan senang melakukan research. Semoga kamu sukses selalu. Ini paket dari kok paket sih, maaf ya. Ini adalah hadiah dari Sarah. Sebenarnya ya guys, ini udah kebuka kemarin. Maaf ya guys, karena tidak sabar. Nah, jadi kita baca suratnya. Barakallah, selamat Dr. Gigi Naila Siri Ariyati. Aku seneng deh, teman-temanku nulis namaku bener semua loh. Biasanya banyak yang salah. Hidup itu tidak boleh sederhana. Hidup itu harus kuat, hebat, dan terus semangat. Yang sederhana itu adalah sikapnya. Wah, keren nih. Selama ini mikir hidup itu kayak hidup sederhana aja. Ternyata sikapnya, atau mungkin style-nya kali ya, bener nih. Kayak mimpi segala macam tuh harus hebat, kuat, semangat. Keren nih. Puitis juga kamu, Sarah. Semangat dan selamat menjalani babak kehidupan baru as a dentist. Semoga selalu Allah berkahi dunia akhirat. Makasih ya, Sarah. Jadi Sarah ini adalah temanku yang selalu kucet tiap kali aku ujian. Ya, aku mau tes, mau apapun itu, atau aku melakukan operasi besar, kayak Sahar aku minta tolong ya, doain aku. Kayak kami tuh jarang chatan, tapi kalau hanya sekalinya ngobrol itu wah lama. Terus setiap kali aku mau ujian atau aku meminta pendapat atau segala sesuatu, itu selalu ngechat Sarah. Kayak kemarin waktu mau ujian minit atau ujian apapun, bahkan ujian blok pun dulu aku juga ngechat Sarah. Doanya Sarah manjur soalnya guys. Makasih ya. Terus aku juga dapat jilbab. Oh, punya lu warna ini. Lucu banget, Sar. Warnanya. Wih, color tone-ku jangan-jangan merah ya. Tone color. Lucu loh. I never expected that I were really good in red. Wow. Wah, beda ya. Makasih Sarah. Aku simpan suratnya. Surat-surat kita simpan. Ini juga. Nih. Ini kemarin Sarah beli ngasih aku ini katanya. Kan aku ngechat Sarah ya. Terus dia bilang, aku sering lihat kamu pakai ransel. Aduh, muncrat. Pakai ransel, jadi dia berniat untuk membelikan aku tas. Ya Allah, makasih ya. Iya guys, aku tuh hobi banget pakai ransel. Gak tau kenapa, kayak enak aja. Jadi kayak tas gunung itu sering banget aku bawa jalan-jalan. Dulu, bahkan dulu ya, waktu aku gak ngerti fashion sama sekali, bahkan ke kondangan pun aku tetap pakai ransel. Kayak apa banget sih, naik. Tapi kayak kayak berasa keren aja kalau pakai ransel. Makasih ya. Makasih banyak. Pasti kupakai ini. Ini kadonya dari temanku yang sangat jauh sekarang. Dia berada di Jawa. Dia internship di Wow. Aku enggak tahu yang buat aku yang mana, Dan. Guys, lucu banget. Naila, hope you like it ya. Maafkan seadanya, see you very soon. Ini gak seadanya, cintaku sayangku. Makasih banyak. Dan aku gak pernah pakai yang kayak gini loh. Ini lucu. Makasih Dani kuku. Last but not least,
Ini dari Happy. Baju dinas untuk isip, guys. Kamu nggak punya yang warna ini, makasih banyak ya. XS. Ya, ukuranku XS, tenang, benar kok. Makasih, Hep. Aku nggak tahu ini warna apa, Hep. Tapi aku suka warnanya loh. Lucu. Makasih banyak. Oke, guys. Jadi intinya terima kasih banyak. Ini kondisi kamarku atau kasurku lagi berantakan banget. Makasih banyak atas hadiah-hadiahnya. Semoga kalian yang memberikan hadiah, memberikan doa, dan ikut merayakan, memberikan ucapan, segala sesuatu, sekedar menyelamatiku. Terima kasih banyak karena ikut bahagia atas kebahagiaanku. Makasih banyak banget, dan semoga Allah membalas kalian. Semoga semua barangnya bisa bermanfaat di aku. Insya Allah pasti bermanfaat. Terus untuk surat-suratnya, makasih banyak. Akan kusimpan surat-surat kalian. Terus, oh iya, kemarin Kak Wafa juga bikinin video. Terharu banget. Aku suka banget videonya. Terus, apa ya lagi? Kalau kalian mau lihat videonya, ini videonya. Terus, apa ya? Kalau ternyata kalian tidak berkenan ya di-upload, maaf ya guys, tapi kalau ini adalah salah satu bentuk apresiasiku terhadap kekonsernan kalian terhadap kebahagiaanku juga. Sebenarnya aku udah lama mau buka kado-kado ini, tapi kayak nunggu timing yang tepat karena handphoneku kebanyakan video, jadi harus ku edit dulu. Setelah ku edit, ku hapus video-video tersebut, baru aku bisa record lagi. Jadi maaf ya guys, dan makasih banyak hadiah-hadiahnya. I do really appreciate what you've given to me. Ya pokoknya doa baiknya untuk kalian, semoga Allah membalas kebaikannya dan gak nyesel temenan sama aku. Makasih. Dadah, assalamualaikum.